Jangan lupa subscribe my channel dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notification video-video terbaru dan terkini daripada Syarul Broccoli. Hai. Okay. Kita sambung balik part yang kedua. Cara yang sama, cara mengikat mata kail. Nombor dua, casting. Okay. Batu nombor dua, pearl untuk menarik daya mata ikan. Saya ambil warna hijau. So, bila dalam gelap dia akan ada colour. So, kita pentingkan benda-benda macam ni lah untuk extraction. Okay, macam biasa, tali saya ambil tali 25 pound. Okay, kita tak boleh terlalu keras, tak boleh terlalu lembut, sebabnya ikan siakap dia ada pisau di sebelah pipi. So anytime dia boleh kilas kanan kilas kiri, boleh putus tali kita. Dan kalau dia masuk dekat bawah-bawah yang kayu ataupun ada apa apa ke, kelong ke, memang sangkut senang sangat. So, kita ambil 25 pound. Okay. So panjang tali macam biasa saya ambil 1 kaki setengah, sebab kalau kita ikat-ikat dia, dia akan jadi ngam-ngam. 1 kaki lebih kurang kita cukuplah. Jangan terlalu panjang untuk tali casting, jangan terlalu pendek, supaya dia tetap balance. Okay, mata kail 2. Macam biasa, kita masuk ikut depan, jangan masuk ikut belakang, nanti tertonggeng. Okay, lebihkan sikit sebab kita nak buat ikatan. So patah balik ke atas macam ni. Okay, patah balik ke atas macam ni. Kepit bahagian bawah. So nampak, kepit bahagian bawah. Kita terus tak ambil daripada bawah ke depan ke atas. Okay, bawah ke atas, satu. Yang kedua, kali ni ke bawah, sebab yang pertama, channel pertama saya ke atas. So ini hari kita belajar ikatan ke bawah. Nampak, saya melilit yang ke bawah. Dua. Okay, kepit. Tiga, empat, lima, enam. Okay, cukup. Enam lilitan sudah memadai, dia sudah kuat. So yang akhir tu, ni nampak yang akhir ni. Okay, kita akan masuk ke lubang yang bawah tadi. Okay, so apa yang paling penting, tarik tali atas. Okey, tarik pelan-pelan. So lubang bawah tadi dah mengecil, dia dah gigit dah tali. Tarik pelan-pelan. Okey, nampak. Tarik pelan-pelan. Okey, nampak. Okey, kita kejapkan tali, tahan, tarik. Yes, dia dah ketat dan tersusun lah. Nampak? Dia dah tersusun rapi. Okey. Memang kuat. Tak payah gunakan plier pun dah cukup kuat. Yes, tak bergejak langsung. Okey. Tak bergejak langsung. Tersusun rapi. Kemas. Nak tahu macam mana tali tu elok tak elok, kuat tak kuat, kemas tak kuat, pastikan di hujung besi ni dia tidak akan kerekot. Mana kata saiz tali tansi ni tidak akan mengecil, dia sama je. Tapi seandainya bila you all, guys-guys semua ikat, bila you tarik dekat sini, mengelepek, dia akan mengecil ataupun dia melengkung-lengkung, mengulau-ulau. Itu menunjukkan kita ikat terlalu kasar dan kita tarik terlalu kasar. Dia merosakkan struktur saiz tali kita.
tak ada cacat, tak ada rosak, tak ada apa-apa. Itu ikatan yang betul-betul sempurna. Okey, so hari ni kita belajar ikatan daripada atas ke bawah. Okey, soalan lebih sikit saja. So gunakan kata dan potong sikit supaya tidak mengganggu padu. Ingat ya guys. Okey. Apa-apa bila kita ikat mata kail, yang paling penting adalah percaya kepada tangan kita. Kalau tangan kita rasa tak cun, maka tak cun lah dia. Kalau kita tangan rasa cun, maka cun lah dia. Okey, tengok saya ikat, tak payah pakai plier, dah cukup kuat. Alright. Okey, cara yang sama kali ini sebab casting. Casting yang paling mudah. Saya masukkan balik pearl size 8 yang ada extraction color di dalam gelap, dan masukkan batu size 2 sebagai pemberat. Tak payah stopper sebab dia automatic akan menolak stop, menolak kita punya pearl ke bawah. So kita tamatkan kita punya tali ni dengan simple 2 kali. Okey, patah balikkan tali macam ni. Okay, then bawa ke bawah, kepit sikit dan masukkan ke dalam lubang. Tadaa, oops, degil pula dia. Okay, masuk lubang macam ni. It's very simple. Masuk lubang macam ni, tarik sikit dan masuk sekali lagi. Okay, masuk sekali lagi. Sudah jadi macam ni. Okey, tarik pelan-pelan, bagi dia simpul dengan baik. Dia dah nampak duduk atau duduk. Lepas tu baru kita tarik sekali. Gup. Gup sekali, dia dah tegak. Okey, dia dah tegak. Nampak? Dia dah tegak. Jangan bagi dia sengek ke sana, jangan bagi dia sengek ke sini. Bagi dia tegak, baru ikatan kita tu tegak. Ada lebih sikit, potong sikit, jangan terlalu rapat, simpan kalau ada apa-apa yang nasib baik tak nasib baik bahaya kita. Yes, lebih kemas. Okey, nampak dah siap tali casting kita untuk ikatan ke bawah. Tengok dengan teliti. Okey, ini ikutlah yang mana minat ikat daripada atas ke bawah pun boleh, daripada bawah ke atas pun boleh, tidak menjadi sebarang masalah. Okey, selamat mencuba. So jumpa lagi channel saya yang ketiga, part 3. Alright, bye.